Encik Syakir. Dia ada nombor meja-meja apa dah papan. Kau bagian apa ni? Aduh, aku bagian menyemak sini. Menyemak rambut kau tak berubah aja. Aduh. Dia ada senarai sekolah, ada dekat papan tu ada senarai sekolah. Okey, ni nombor C, ni nama cikgu. Masuk dalam nanti kita akan bawa-bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada penonton yang saya hormati sekalian. Hari ini saya berada di MNU. Saya berada di majlis anugerah. Majlis anugerah APC di Cyberjaya. Lapan lima empat. Saya cari ya, tak nampak dah pula. Tahniah. Oh, sorry. Tahniah. Ah, ni wajah-wajah ceria hari ni. Sekarang saya berada di dalam dewan majlis masih belum mula. Tengah tunggu ketibaan VIP Dato' Haji Satib. Dato' Haji Satib ni dari dulu Dato' banyak menaja untuk PPD Petaling Perdana. So mungkin satu hari nanti saya nak jumpa dengan Dato' lah, untuk bantu sekolah tu macam mana. Kita bekerja ni bukanlah untuk mendapat anugerah ke apa. Kita buat sebenarnya ikhlas, bersungguh-sungguh gitulah. Jadi kalau dapat tu, tu kiranya rezeki kita, rezeki yang kita rezeki. Yang penting kita sentiasa positif semasa kita buat kerja, ya. Dan sebaiknya kerja-kerja kita tu mestilah selari dengan inspirasi ketua jabatan kita, dengan ketua bos kita. Kita kena memahami apa kehendak mereka dan kita cubalah buat habis baik tugas-tugas yang diberikan oleh ketua jabatan kita secara baik. Jangan mengira, anggap saja yang kalau kerja-kerja yang lebih masa itu, anggap saja itu sebagai sedekah, bila kita memberi sedekah satu kita beri, kita akan dapat 10 ganjaran kebaikan. Jadi buat kita buat kelas, insyaAllah kalau ada rezeki dia tak ada ke mana. Yang penting kita ada strategi buang sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita. Kalau ada pun kita buang. Mudah-mudahan yang nanti cikgu-cikgu yang lain akan dapat pula untuk berada di sini. Kita doakan sama-sama dan dapat rezeki yang sama. Sahabat setia kat sekolah ni. Kalau seorang pergi, seorang tu dah macam hilang seri dah. Hilang arah tau. Tak boleh buat kerja. Yang ironi ni lah. Dua-dua dapat APC, APC sama. Salah sama. Okey, diorang doa tu sama-sama tu. Ya Allah dapat APC, ya Allah. Dua-dua pun sama. Doa APC tu tak ada lah. Doa APC tak ada. Itu sebenarnya rezeki dari Allah. Doa murah rezeki. Ya, rezeki kan? Dari Allah. Manusia ni perantara je. Siapa yang dapat kita tak tahu kan. Kita dengar tazkirah daripada Ustazah Nuriyati. Keputusan SPM 2021 DPD Petaling Perdana alhamdulillah menyaksikan daripada 12,398 murid semangat untuk bersama-sama membawa kembali satu semangat baru. Thank you.
penyampaian anugerah EPC. Begini suasananya, masing-masing nanti pulang untuk mengambil gambar, dan ada juga yang dah pulang masing-masing ambil gambar lah. Okey, tak betul kerana boleh kerana ramai terpaksa lah, kusu-kusu macam tu lah. Jadi saya rasa sekian sajalah video untuk kali ini. Siapa yang masih belum subscribe channel Cikgu Alah, bolehlah buat demikian supaya tidak ketinggalan video yang akan datang. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahlah nak cakap bau ni sedap, tapi masalah macam saya dah ada benda ni. Tapi dah ada preview yang lebih sedap. Saya ambil lagi sedap. Tahniah lah dapat APC. Tahniah juga dapat APC. Power ni. So, raja muda ni. So, lepas dapat APC ni kena pindah ni. Confirm. Kau pun sama. Kuat. Session 7. Ini video. Ini Puan Dayang ni. Memang lama kenal lah. Session 7. Kemudian sekarang di Kuala Malang. Saya Section 20 dengan Ustaz Luffy. Cik Aziz kat mana sekarang? Cik Aziz guru besar. Dan ni guru besar? Bila pula naik ni? Mana ni? Dia luar kawasan kan? Dekat Kuala Langat. Bila lagi nampak ni? Mengejar view. Okay, doakan dah. Masuk Muhammad. Dapat kan? Ya Allah, ramai yang kenal. Tahniah juga ya. Kali kau berapa? Sebab kat sini dia punya parking ni ada beberapa kotak parking. Jadi bila kita keluar, bila kita tak biasa, jadi kita tak tahu parking tu mana. Sebab ada beberapa kan. Ni pun masa bulu-bulu datang disuruh naik atas sini, kat sini. Kemudian dipusing naik atas sini. Ni bangunan ni. Bangunan apa? Cubalah tulis nama kat sini. Dia punya apa ni tadi, dewannya kat belakang sana.